pemirsa, kali ini Bang Kumis berbagi sudah nyampe di salah satu tempat, tepatnya di Gapura perbatasan antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang. Yang di belakang Bang Kumis ada Gapura. Selamat datang di Kabupaten Pandeglang. Dan yang ke arah sana dan Serang. Kali ini Bang Kumis berbagi akan mencoba menyelusuri sepanjang pantai. Berawal dari Pantai Matahari yang dulu tempat berjaya dan menjadikan sebagai tempat favorit warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya untuk menikmati liburan di suasana Pantai Matahari. Ikutin terus penyelusuran channel Bang Kumis berbagi dari Gapura. Selamat datang Kota Pandeglang. Lagi ngapain ini, apa ini? Ini lagi ngambil honje. Kalau di kampung ini kan ciri khasnya kecombrang. Ini buat apa kecombrang ini, Pak? Sambal rumah makan akin ini. Ada cabe. Nah, ini nanam sendiri, Pak ya? Nanam sendiri. Ini tapi jahe. Tapi organik ya, tanpa pupuk ya? Ya, tanpa pupuk. Jadi setumbuhnya saja ya. Ini untuk rumah makan akin ini. Ya. Ada cabe, ada tomat ya? Ada. Oke, Bah. Coba ya. Lihat, Bah. Ini. Combrang merah ini. Bang Kumis pakai kacamata. Nah, omong-omong rumah makan akin ini, ya,
Ini kebetulan Bang Kumis lagi jalan-jalan di Pantai Matahari dan perut di saat makan siang sudah hadir. Nih pesenannya di sini karena make ayam kampung ya, Bang. Ayam kampung. Jadi untuk para fan Bang Kumis Berbagi, jangan lupa kalau jalan-jalan ke Pantai Carita sampai Matahari, rumah makan Akinin ini menyediakan ayam bakar, termasuk ikan laut juga, dan ikan payo pun ada ya, ikan mas, gurami ya. Ada. Nah, ini pesanan Bang Kumis sama teman-teman, kebetulan ada acara pepes peda sama sayur asem. Mantap. Bisa setelah Bang Kumis keliling-keliling di sepanjang Pantai Matahari, nampaknya makan siang pun ini harus karena perut nampaknya sudah nggak tahan nih melihat menu-menu di rumah makan Nini Aki. Nah, Mas Bro, setelah semua pesanan Bang Kumis, ada ikan bakar baronang, ada ikan kurapu, ikan kakap juga ada, termasuk ikan tawar, ikan emas, dan gurami pun nampaknya disiapkan. Dan ada lagi yang paling favorit adalah ayam bakar, tetapi pakai ayam kampung di sini, Bro. Biasanya di rumah makan manapun makanya ayam sayur, tapi di sini justru kenapa Bang Kumis di setiap mampir berjalan di sini, di rumah makan inilah, rumah makan Akhir ini. Coba pesanan tadi yang udah dulu, udah nih. Bang Kumis, makan aja. Udah lapar kan? Teh aja, ya kan? Sini. Kalau yang cantik, Bro, biasa malu-malu. Kalau sudah berhadapan dengan Bang Kumis itu, jangankan yang kayak gini, artis pun grogi. Masih emang gak malu, udah banyak malunya. Nah, banyak tuh, temen-temen. Nah, ini ikan peda yang memang selera Bang Kumis. Nanti sama kita. Ayo terus, apa? Kita makan sama-sama. Di sini masakan roda sangkar. Nah, satu kelebihan lagi, di sini masaknya mendadak dan nasinya ini asli dari petani dari sini, karena memang yang punya warung ini tuh punya sawah sendiri dan sawahnya itu tanpa pupuk kimia, semuanya pakai organik. Termasuk yang tadi Bang Kumis tayangin, semua bumbunya ada cabe, ada mentimun, ini dapat nanam sendiri. Yang memang apa ini memahami betul apa arti sebuah kesehatan di saat pakai bahan kimia. Dan ini insya Allah tidak ada bahan kimia, semuanya alami. Ayo makan, Ali makan Ali. Ayo deh makan deh. Iya. Nah, ya sok makan. Sayur asemnya bikin mata melek. Mantap. Mantap banget. Ini dapat mas siapa ya sayur asemnya? Gak salah pilih Bang Kumis. Sayurnya sedap, apalagi sambalnya. Ali, ayam bakar, empat nih, habisin. Ikan beronang. Ini ekspor Jepang. Dan satu kelebihan lagi, ikan beronangnya segar banget. Karena memang
rumah makan ini dekat dengan pelelangan ikan Cilurah. Dari sanalah Aki ini belanja ikan yang semacam ini, jadi seger. Jarang kalau di rumah makan lain, bisa-bisa itu ikan es atau ikan dari kota, tapi ini jujur asli banget, seger dengan warna putih seperti ini. Dagingnya ini pertanda masih seger, karena tadi barusan ada pemancing nelayan lokal yang menjual ke sini, Bang Kemis tahu sendiri. Dan tiap hari itu para pemancing di sini, ya di sini dijualnya. Ini ikan peda tadi yang pesan Bang Kemis. Asinnya sedang, ada aroma kemangi kayaknya ini, wangi ya. Jadi memang ikan pedanya bukan hanya sebatas bumbu biasa, tapi ini ciri khas, ada aroma wangi.